I'm Yasinta Winarto. Growing up, people always call me fat, big, and ugly. Until one day, I began my natural weight loss journey. And you know what? I've lost almost half of my body weight. And then, depression hits me. I gained a lot of weight. It was the darkest years of my life. I decided to fight for my own happiness. I challenged myself to finish a full marathon as a proof how strong I am. And I did it. Finally, I'm free from depression. Now, it's my time to get my bikini body back. Nothing is going to stop me to get what I deserve. This is my Curvit Weight Loss journey and this is my last chance. Hi, welcome back to Curvit Weight Loss series. Kamu udah masuk minggu 7 nih dalam weight loss journey-ku. It's never been easy, selalu ada tantangan setiap minggunya. Jadi tantangan minggu ini adalah, let's check it out. First sweat, week 7. Nah, bagi kamu yang belum follow aku di Instagram, please follow aku. Di situ aku akan share kayak kegiatanku setiap hari itu gimana. Dari Instastory dan Instafeed juga, beda dengan YouTube. So follow di @yasintawinarto and don't forget to subscribe this channel. Pertama kali kena tilang, jadi masih agak kesel juga, jadi kita main. Tada! Let's punch this thing. Biasa kalau aku pagi-pagi selalu minum fat burner tea, dan itu biasanya Snello detox tea yang fat burner dicampur dengan lemon. Ingat, lemon bukan hanya kayak untuk bisa bantu kita burning fat di belly, tapi juga bisa bantu kita secara keseluruhan, secara kesehatan ya. Jadi tambahkan sedikit lemon di dalam minumanmu, itu udah bagus banget. Dan untuk breakfast kali ini aku hanya makan omelet, sayur, dan juga pisang. Itu udah, the combination-nya udah bagus karena proteinnya ada, sayur ada, dan karbohidrat dari buah juga ada. Buat kamu yang kayak terburu-buru bisa gampang pakai ini aja. Nah, kalau kita pengen makan satu snack yang penuh dengan micin, kita bisa kok makan snack itu tapi dengan kemasan kecil aja. Jadinya aku sehari ini makan Cheetos dan itu cuma 50 kalori aja satu bungkus kecil. Jadi tetap bisa menuhin yang namanya craving atau pengen kepengen bangetnya, itu bisa kita penuhin tapi dengan under kalori juga. Sekarang hari keempat di minggu ketujuh, perutku lagi bloated banget, kembung rasanya, dan well, di pinggangku kayaknya nambah juga gara-gara bloated. I don't feel want to go to workout, tapi kalau nggak workout malah tambah bloated. So mixed feeling now. Jadinya tetap harus workout juga sih. Dipaksain walaupun gak pengen. Bener-bener gak pengen loh olahraga hari ini. Gak mood. But I have to. So let's do it. It's week 7, sekarang saatnya weigh-in day, so let's see what the result is. Okay, I gain 200 grams, yang mungkin gak terlalu kelihatan ataupun kentara banget, cuma 0,2 kilo, tapi itu sebagai reminder aku, karena minggu ini pola makanku benar-benar keberantakan. Aku cheatingnya banyak banget. Aku kebanyakan makan coklat. Aku nggak terlalu sering makan seperti biasa. Dan juga aku jarang masak. Jadi agak mulai males untuk nutrisi. Dan olahraga pun juga nggak seintensitas biasanya. Ini seminggu terakhir hanya bakar sekitar 4.350 kalori.
Padahal biasa tuh aku bakar at least 7.000. So, di minggu 8 aku harus benerin lagi pola olahragaku, pola makanku juga, aku harus lebih sering masak dan juga benar-benar makan lebih sering juga. Karena kayak gini, it's not good for the long term. Jadi minggu ini aku gak ada pindah kelereng ke weight loss jar, because I don't lose any weight, but thankfully body fatku gak berkurang 0,02%. Jadi masih terselamatkan sih. Tapi aku harus perbaiki lagi untuk minggu 8. So see you at week 8.